เวลาวางเท้าเฮ้ยThailand didiskualifikasi AFF, ada sanksi doping dari WADA, begini fakta sesungguhnya Thailand didiskualifikasi AFF karena doping. Demikian kabar yang beredar di sejumlah kanal YouTube. Adapun video sejenis bertebaran dan menyebutkan ada satu pemain Thailand teridentifikasi menggunakan barang haram dalam dunia olahraga tersebut. Sanksi doping dikarenakan kecurigaan bahwa dengan satu pemain saja, Thailand mampu membuat pertahanan Indonesia kocar-kacir, sampai kebobolan 4 gol. Seperti diketahui, skor leg pertama final Piala AFF 2020 Indonesia vs Thailand berakhir dengan 4-0. Di mana gawang Nadeo Argawinata diberondong 4 gol tanpa balas dalam pertandingan yang berlangsung selama 90 menit itu. Indonesia vs Thailand masih akan berhadapan di leg kedua yang dilaksanakan pada 1 Januari tahun 2022 di National Stadium Singapura. Final AFF 2020 Indonesia vs Thailand memang menggunakan sistem agregat, dengan pertandingan kandang-tandang. Namun, karena pandemi COVID-19, pertandingan kandang dan tandang tersebut dilangsungkan di satu stadion. Bagi aman dengan sanksi doping, baik Indonesia maupun Thailand memang mendapatkan sanksi dari WADA pada Oktober tahun 2021. Kendati demikian, dua negara ini masih diperbolehkan berpartisipasi di Piala AFF 2020. Sanksi ini didapatkan karena dinilai tidak patuh dengan program anti-doping internasional. Karenanya, dua negara ini dilarang untuk menampilkan dan mengibarkan bendera nasional di ajang internasional termasuk AFF. Sebagai gantinya, logo PSSI maupun PSSI-nya Thailand yang akan menjadi pengganti untuk ditampilkan. Indonesia sendiri telah menindaklanjuti dengan membentuk gugus tugas percepatan penyelesaian sanksi WADA. Mereka berharap agar sanksi tersebut dapat segera dicabut. Lawan.